Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kuang. Kali ini saya akan memberikan trik ataupun tips bagaimana caranya bisa mendownload video dari UC Browser atau video dari UC Browser dengan menggunakan HP. Oke, bagaimana caranya? Bagaimana tipsnya? Langsung saja kita simak. Pertama, kita harus mempunyai dulu aplikasi pengunduh video seperti ini. Pengunduh video seperti ini yang bisa kamu download di Play Store ataupun di Google. Atau tidak, nanti saya sertakan link downloadnya di deskripsi video ini. Oke, langsung kita cari ke TKP video mana yang ingin kita download. Kita cari saja suka-suka, misalnya video ini kita buka dulu. Kita dapatkan linknya, klik bagian sini. Kita salin linknya. Sudah tersalin, kita langsung meluncur ke pengunduh videonya. Kita buka, kita kosongkannya, kemudian kita paste di sini. Kita hapus tulisan yang tidak perlu pada link hasil copy, kemudian kita cari, klik cari. Oke, setelah terbuka ini jaringan agak lemot ya, makanya belum terbuka. Langsung saja klik tombol merah download ini. Ada pilihan unduh cepat dan unduh biasa. Pilih saja unduh cepat. Kalau unduh, maksud saya pilih saja unduh biasa ini. Kalau unduh cepat kamu harus perlu aplikasi tambahan. Oke, langsung kita klik unduh. Mengunduh. Ini prosesnya. Masih proses ya. Oke, sudah selesai. Nah, masuk folder sini. Ini. Bisa. Nah, kita buka. Ternyata berhasil ya, sob. Lo lihat ya, itu di arah motor. Oke. Itu saja cara gampang untuk mendownload video dari UC Browser. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau menurut kamu video ini bagus, silahkan bagikan kepada rekan-rekan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe biar saya lebih semangat untuk membuat video, dan nyalakan tombol loncengnya kalau ada video terbaru tips dari saya. Kamu orang pertama yang dapat pemberitahuan. Oke, itu saja, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kuang.